Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron Buku Harian Seorang Istri. Berjumpa lagi bersama saya di Info Seleb, channel yang akan selalu menyajikan info-info paling terupdate dan berita paling menarik mengenai sinetron Buku Harian Seorang Istri. Nah guys, siapa saja nih yang melihat Meet and Greet All Stars yang live streaming di aplikasi video tadi? Benar-benar baper melihat Zoey Abbas dan Cinta Brian ya guys. Apalagi saat Zoey Abbas cemburu kepada Michelle Judith. Nah, seperti apa keseruannya? Simak terus videonya ya. Tapi sebelum kita kembali ke pembahasannya, buat kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan kalian tekan tombol subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga, agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate dan paling menarik dari channel ini. Meet and Greet All Stars yang ditayangkan live streaming di aplikasi video pada sore tadi menampilkan pemain-pemain sinetron SCTV. Tentunya ada Cinta Brian dan Zoey Abbas. Nah guys, ada keseruan nih di antara Zoey Abbas dan Cinta Brian yang membuat baper penggemar. Pasalnya ketika ditanya apa yang spesial bagi Cinta Brian di Meet and Greet tersebut, lalu Zoey Abbas langsung menimpali dengan berkata Cinta Brian. Sontak saja Cinta Brian langsung senyum-senyum guys. Dan Zoey Abbas pun terlihat malu-malu. Dan yang membuat baper pula, ketika Cinta Brian disuruh menilai seperti apa Michelle Judith, Cinta Brian menjawab kalau Michelle itu cantik. Pembawa acara langsung menjawab, apakah Cinta tidak takut memuji Michelle di depan Zoey Abbas? Nah, Zoey Abbas pun terlihat cemburu guys, dan raut wajahnya menjadi cemberut. Dan Cinta Brian langsung meminta maaf dengan mengatakan, maaf ya istriku. Wah, walaupun bukan di sinetron tetapi mereka tetap mesra ya guys. Nah guys, mungkin hanya ini saja berita untuk hari ini. Jangan sampai terlewatkan berita-berita terbaru dan menarik lainnya dari channel ini. Dan juga jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan like, komen, dan share ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.